para pekerja di laut. Episode 73 untuk teman-teman kelas 2. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi. Selain menjadi tempat tinggal beraneka ragam flora dan fauna, laut juga sangat penting bagi kehidupan manusia. Hari ini, kalian akan belajar tentang profesi-profesi yang bekerja di laut, yaitu nelayan, pelaut, dan penyelam. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, namaku Delphi. Aku akan menemani kalian belajar dari rumah selama satu minggu ini. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya apa yang kita pelajari hari ini berguna buat kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Di sekitarku tidak ada kalender nih teman-teman. Aku boleh minta tolong tidak? Coba kalian amati kalender yang ada di rumah kalian. Sekarang hari apa dan tanggal berapa ya teman-teman? Oh, sekarang adalah hari Senin, tanggal 19 April 2021. Terima kasih teman-teman. Kalian sudah siap belajar kan? Aku yakin pelajaran hari ini pasti menyenangkan teman-teman. Jadi, kalian harus semangat ya. Oh iya, ajak juga ayah dan bunda untuk menemani kalian belajar. Kita mulai dari mana ya? Sepertinya seru kalau kita belajar Balima bersama kawanan laut. Lihat, ada ikan, kuda laut, kerang, penyu, dan gurita yang akan menemani dibaca lima kata selama seminggu ini. Kita mulai yuk teman-teman. Kata pertama, ayo kita baca dengan lantang. Benar. Pernah. Keluar. Sana. Waktu. Yuk kita ulang sekali lagi. Benar. Pernah. Keluar. Sana. Waktu. Hebat, kalian sudah lancar membaca ya teman-teman. Terima kasih kawanan laut sudah menemani Balima hari ini. Teman-teman, kalian tahu kan aku sedang ada di mana? Betul, pantai. Kalian pernah pergi ke pantai tidak? Oh, ada yang sudah dan ada yang belum ya. Biasanya, kalau ke pantai, aku selalu mendengarkan satu cerita. Nah, cerita hari ini akan dibacakan oleh Pak Guru untuk kita semua. Yuk, kita simak bersama-sama.
Menjaga Laut, Raja Ampat. Ada dua orang sahabat bernama Billy dan David. Mereka tinggal di Teluk Mayalibit, Raja Ampat, Papua Barat. Nanti malam ikut bapak kan? Tanya Billy ketika mereka selesai bermain. Iya, jawab David. Sampai ketemu nanti malam, kata Billy dan David. Menjelang malam, Billy menemui bapaknya. Aku ikut menangkap ikan, bapak, kata Billy. Boleh, jawab bapak. David pun menemui bapaknya. Aku mau ikut menangkap ikan, bapak, kata David. Boleh, kamu siap-siap, jawab bapak. Saat hari mulai malam, Billy dan bapaknya menangkap ikan. David dan bapaknya juga menangkap ikan bersama nelayan lain. Perahu Billy berhenti di tengah laut. Tidak lama kemudian, ikan-ikan mulai berdatangan. Ikan-ikan senang melihat cahaya lampu Petromax. Ikan siap masuk perangkap, bapak, kata Billy sambil tersenyum. Perahu Billy melaju menggiring ikan-ikan hingga tiba di tepi kolam perangkap ikan. Ikannya banyak sekali, bapak, kata Billy senang. Cara menangkap ikan seperti itu mereka lakukan untuk menjaga ikan di Laut Raja Ampat. Perahu Billy berpapasan dengan perahu David. Perahu David pun penuh dengan ikan. Menjelang pagi, mereka pulang. Aku suka cara bapak menangkap ikan, kata Billy. Aku juga suka, jawab David. Aku akan menjaga laut seperti bapak, kata Billy. Aku juga, kata David. Mereka kembali ke rumah dengan senang. Nah, teman-teman, tradisi menangkap ikan di Raja Ampat ini disebut balobe. Kegiatan balobe biasa dilakukan saat bulan gelap. Caranya sangat sederhana, seperti yang dilakukan oleh Billy dan David bersama bapak mereka di dalam cerita. Para nelayan akan berlayar sambil menyalakan lampu Petromax. Cahaya lampu Petromax akan menarik perhatian ikan-ikan. Setelah ikan-ikan berkumpul di dekat lampu Petromax di bagian depan perahu, perahu kemudian didayung perlahan sampai ke perairan yang dangkal. Di perairan dangkal itu, ikan-ikan terjebak dan tinggal ditangkap. Dengan tradisi balobe, nelayan di Raja Ampat mencari ikan tanpa merusak ekosistem laut. Yang dibacakan Pak Guru tadi kan? Nah, sekarang kita akan melengkapi kalimat-kalimat dengan kata yang tepat ya teman-teman. Kalimat-kalimat ini berasal dari cerita tadi. Pilihan katanya adalah ikan, nelayan, perangkap, perahu, dan laut. Aku contohkan caranya. Pertanyaan pertama, Billy dan bapaknya menangkap titik-titik. Jawabannya adalah ikan. Kita tulis jawabannya ya, ikan. Begitu teman-teman, siap ya? Ayo kita coba jawab pertanyaan nomor 2. Ikan siap masuk titik-titik bapak, kata Billy sambil tersenyum. Jawabannya apa teman-teman? Benar, jawabannya adalah perangkap. Kita tulis ya teman-teman. Perangkap.
Sekarang pertanyaan ketiga. Perahu Billy berhenti di tengah titik-titik. Betul, jawabannya adalah laut. Kita tulis lagi ya. La-ut. Pertanyaan berikutnya. Titik-titik, David pun penuh ikan. Hebat, jawabannya adalah perahu. Perahu. Sekarang pertanyaan terakhir. David dan bapaknya juga menangkap ikan bersama titik-titik lain. Benar sekali, jawabannya adalah nelayan. Nelayan. Hore, semua kalimat sudah kita lengkapi dengan jawaban yang benar. Wah, kalian sudah lancar menulis ya teman-teman. Hebat! Sekarang kita istirahat dulu ya teman-teman. Kita siapkan energi untuk materi belajar selanjutnya. Nanti aku akan kembali lagi. Bagaimana istirahatnya teman-teman? Sudah kembali semangat untuk belajar kan? Asik! Ayo kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini, Pak Guru mau mengajari kita tentang memperkirakan harga. Kita dengarkan yuk penjelasan Pak Guru. Halo Delpi dan teman-teman di rumah. Perkenalkan, ini Poppy. Poppy sedang berada di toko peralatan renang. Ia mempunyai uang sebanyak 30 ribu rupiah. Poppy ingin membeli beberapa pelampung. Satu pelampung harganya 4.899 rupiah. Pak Guru mau tanya, berapa banyak pelampung yang bisa dibeli Poppy? Aku tahu, Pak Guru. Teman-teman, kalian tahu tidak jawabannya? Wah, jawaban kalian sama dengan jawabanku. 6 pelampung. Coba kamu jelaskan, dari mana kamu bisa mendapat jawaban itu? Baik, Pak Guru. Ayo kita jelaskan, teman-teman. Poppy punya uang Rp30.000. Satu pelampung harganya Rp4.899. Rp4.899 bisa dibulatkan menjadi Rp5.000. Maka Rp30.000 dibagi Rp5.000. Disederhanakan menjadi 30 dibagi 5. Hasilnya adalah 6. Poppy bisa membeli 6 pelampung, Pak Guru. Hebat! Benar sekali. Hore, jawaban kita benar, teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti penjelasan Pak Guru? Ada yang sudah dan ada yang masih sedikit bingung ya. Tidak apa-apa, kalau sering latihan dan belajar, pasti akan semakin paham. Tetap semangat ya teman-teman, kita lanjutkan belajar lagi yuk. Kali ini, aku akan berandai-andai mau membeli ikan di pasar. Ikuti aku ya teman-teman. Teman-teman, aku sedang berada di pasar sekarang. Aku mau mampir ke penjual ikan pertama. Halo, Pak. Satu ekor ikan kerapu ini harganya berapa, Pak? 15.000 saja satu ekornya. Kalau aku ingin membeli 7 ekor ikan kerapu, maka berapa uang yang harus aku bayar ya, teman-teman? Ayo, coba kita hitung.
7 dikali 15.000 sama dengan berapa ya? Kita bisa menggunakan strategi penjumlahan berulang, teman-teman. Seperti ini. 15.000 ditambah 15.000 ditambah 15.000 ditambah 15.000 ditambah 15.000 ditambah 15.000 ditambah 15.000 30.000 ditambah 30.000 ditambah 30.000 ditambah 15.000 90.000 ditambah 15.000 sama dengan 105.000. Jadi, aku harus memberikan Rp105.000 kepada penjual ikan. Nah, sekarang aku akan bertanya ke penjual ikan yang lain. Halo, Pak. Satu ekor ikan kakap ini harganya berapa, Pak? Rp20.000 saja satu ekornya. Kalau aku ingin membeli 8 ekor ikan kakap, maka berapa uang yang harus aku bayar ya, teman-teman? Ayo coba kita hitung. 8 dikali 20.000 sama dengan berapa ya? Kita bisa menggunakan cara menghitung loncat. Seperti ini, teman-teman. Kita menghitung loncat sebanyak 20 sampai 8 kali. 20.000, 40.000, 60.000, 80.000, 100.000, 120.000, 140.000, 160.000. Jadi, aku harus memberikan Rp160.000 kepada penjual ikan. Wah, serunya belajar berhitung di pasar ikan. Sekarang saatnya latihan. Giliran Pak Guru yang akan memberi soal untuk kita, teman-teman. Kalian pasti masih semangat, kan? Asik! Kalau begitu, kita latihan soal ya. Teman-teman, perhatikan soal yang Pak Guru bacakan ya. Harga satu tiram adalah Rp5.000. Berapa uang yang harus kamu bayar jika kamu ingin membeli 13 tiram? Kita jawab dengan menggunakan strategi penjumlahan berulang ya, teman-teman. 5.000 dikali 13. Dengan penjumlahan berulang, seperti ini, teman-teman. Lalu kita jumlahkan menjadi 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 ditambah 5.000. 20.000 ditambah 20.000 ditambah 20.000 ditambah 5.000. 60.000 ditambah 5.000 sama dengan berapa, teman-teman? Iya, Rp65.000. Jadi, aku harus membayar Rp65.000. Betul sekali. Sekarang pertanyaan berikutnya. Harga satu ikan kerapu adalah Rp32.000. Berapa uang yang harus kamu bayar jika kamu ingin membeli 3 ekor ikan kerapu? Kita jawab pertanyaan ini dengan strategi menghitung loncat, teman-teman. Agar lebih sederhana, kita pakai angka 32 saja saat menghitung. Yuk, kita mulai menghitung loncat. 32, 64, berikutnya berapa, teman-teman? Betul, 96. Aku harus membayar Rp96.000. Selamat pagi, teman-teman. Aku Dimas, temannya Delpi. Aku akan menemani kalian mengerjakan proyek akhir minggu. Kali ini, proyek akhir minggu kita adalah membuat perahu atau kapal mainan.
contoh perahu atau kapalnya seperti yang ada di dekatku ini, teman-teman. Kalian pilih saja perahu atau kapal seperti apa yang mau kalian buat. Kalian juga bisa berkreasi membuat perahu atau kapal mainan sesuai dengan selera kalian. Besok, aku akan beritahu kalian bahan-bahan dan alat-alat apa saja yang harus disiapkan. Sampai besok, teman-teman. Ini hari pertama kita belajar bersama ya, teman-teman. Aku senang menemani kalian belajar. Kalian masih ingat tidak apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Masih ingat? Hebat! Kita sebutkan bersama-sama yuk. Pertama, kita sudah belajar tentang macam-macam profesi yang bekerja di laut. Selanjutnya, kita membaca 5 kata bersama kawanan laut. Lalu, kita dan melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Kita juga belajar membuat jawaban perkiraan, menghitung perkalian, dan latihan. Pelajaran hari ini menyenangkan ya, teman-teman. Besok kita belajar sama-sama lagi ya. Pastinya dengan pembahasan yang lebih menarik. Sampai jumpa besok, teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.